Baiklah, kita buka majlis kita sama kita baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus su'ba idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Mustami'in al-kiram, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini dapat kita sambungkan majlis pengajian kita. Alhamdulillah. Yang mana kita berhenti beberapa masa, maka insyaAllah ta'ala kita akan sambung majlis kita seterusnya. Alhamdulillah. Jadi munasabah kita ni dekat dengan bulan Ramadan, maka saya pun nak bagi peringatan sebagai fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin, sebagai peringatan yang dapat boleh beri faedah terhadap orang kita muslimin ni. Setiap tahun kita dengar bersangkut dengan Ramadan, dengan sebab itulah di kawasan kita tak ada lah orang yang tak puasa Ramadan. Boleh kata banyak puasa Ramadan, dengan sebab ahli-ahli ilmu di tempat kita ni selalu duk kecek bersangkut dengan bulan Ramadan di setiap masa. Alhamdulillah, pada malam ni saya ambil sebuah kitab, nama dia Majalis Syahri Ramadan, yang mana para ulama kita mai kecek tentang masalah kedudukan manusia pada bulan Ramadan. Kita sebagai manusia ni apabila jumpa dengan bulan Ramadan ni, dia katanya pecah tubik 10 bahagian. 10 jenis manusia hak sakut dengan bulan Ramadan ni, gapo dia kata? Hal pertama kalinya kena atas kita. Kena atas kita lah. Dia kata bahagian yang pertama daripada 10 jenis manusia tadi itu ialah satunya, dia kata al-muslim al-baligh. Kena atas kita ni sebagai orang Islam. Lagi pula kita ni sudah baligh, al-aqilu, kita juga mempunyai akal fikiran. Al-muqimu, kita ni juga bermukim, bukan orang musafir. Kita ni juga al-qadiru, kuasa untuk nak puasa. Lagi pula kita ni juga as-salimu minal mawani, selamat daripada perkara-perkara yang meneguhkan puasa. Tu dia. Kalau orang tino tu boleh jadi ada meneguh bagi dia. Adapun kita orang lelaki ni, cukup kita ni masuk le bahagian yang pertama. Maka di sinilah dia katanya wajib di atas kita saat itu puasa Ramadan sebagai tunai pada waktunya. Ini adalah dalilnya daripada kitab dan juga daripada sunnah Nabi dan juga daripada ijma' ulama'. Nak wayak kata amalan Ramadan kita ni sudah cukup dengan Quran hadis, lagi pula kata sepakat daripada para ulama'. Pertama kalinya dia beri dalil daripada Al-Quran. Semua kita saat itu ingat ayat yang berbunyinya syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Satu keratan ayat para ulama kita wayak pada kita di sini. Allah Taala wayak kata bulan Ramadan, bulan ni jugalah Allah Taala turun Quran.
Quran ni jugalah hudan linnas, untuk nak hidayah, tunjuk kepada manusia, Quran ni lah. Lagi pula bayyinati minal huda, jelas keterangan hak Quran royak tu, benda petunjuk. Wal furqan, dan Quran ni jugalah boleh beza di antara al-haq wal batil, hak benar dengan hak palsu ni Quran lah. Ada dalam Quran ni benar, tidak ada dalam Quran adalah palsu. Maka siapa menyaksi daripada golongan kamu akan anak bulan, maka hendaklah kamu puasanya. Ha, ini kena atas kita dah lah. Ayat ini kena atas kita. Ha, sebab itulah kita saat itu duk tunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sendiri pula royak dalam hadis yang sahih kepada kita sebagai syarah ayat ni, yang katanya iza raaitumul hilala fasumu, apabila kamu tu tengok anak bulan maka hendaklah kamu puasa. Muttafaqun alaih, hadis ni adalah sahih. Anak ayat tu hubungin dengan kita tu suruh tengok anak bulan lah, kalau bergari puasa lah. Balik buka pun supaya nak raya pun, kalau bergari raya lah, kalau tak bergari tak apa. Walaupun anak bulan tu ada, tak ada kira dari segi hakikat ada tak ada tu, kira dari segi nampak sana itu. Seorang tu nampak, dia menyaksi dah dapat kodi, kodi terima, maka wajib semua kita kena puasa. Tapi orang yang tengok sana itu, kalaulah kodi tak terima, maka bagi diri dia wajib dia puasa. Dan lagi pula orang yang percaya terhadap dia sana itu pun wajib puasa juga. Wa ajma'al muslimun ala wujubi siyami ada'an ala ma waddahna. Kata sepakat daripada ulama Islam pun atas wajibnya puasa dengan dua dalil tadi. Dalil daripada Al-Quran sendiri dan juga dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia katanya. Kemudian gul awal pula dia katanya fa ammal kafiru fala yajibu alaihi siyam wala yasihhu. Wala yasihhu minhu. Sebaliknya, kalaulah orang kafir tu tak ada wajib atas dia puasa dan tidak sah puasa daripadanya. Mana kalau dia puasa juga pun hukum di segi agama kita kira tak sah. Tu li'annahu laisa ahlan lil ibadah. Karena dia tu bukan ahli untuk beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak wisah ibadat dia tadi itu, ibadat puasa dia kena dia tu masuk Islam dulu. Mana gitu. Di sinilah dia katanya, maka apabila masuk Islam ia pada tengah-tengah bulan Ramadan. Gibuh fardu kira terkedir kata, kalau lah orang kafir itu dia masuk Islam tengah-tengah bulan Ramadan, dia katanya. Lam yalzamhu qadha'ul ayyamil madiyah. Tak ada wajib atas dia tu qadha pada hari-hari yang lepas dah tu. Yang lepas-lepas dah tak ada wajib qadha atas dia tu. Kerana kau masa tu tu dia sekali puasa pun tak sah. Belum dia masuk Islam saat itu. Dengan itulah sebagaimana Allah Taala berfirman, kullil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Suruh Nabi royak pada orang kafir tu, kalau dia tu masuk Islam, dia tinggal kekufuran dia, maka dia masuk Islam saat itu, Allah Taala sanggup apung apa yang telah dulu. Dia buat benda tak molek dulu pada belum Islam tu, Tuhan sanggup akan ampun dosa bagi mereka itu. Tu kelebihan orang kafir apabila dia masuk Islam. Balik kita sepatu juga, kelebihan kita orang Islam dah buat dosa, kita taubat. Fatubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat nasuha ni taubat cukup syarat, Tuhan terima. Nah, supaya orang kafir masuk Islam juga, Tuhan terima salah dia. Kita orang Islam dah ni, kita taubat cukup syarat dia. Yang Allah Ta'ala panggil kata taubatan nasuha ni, mana terima juga mana kita. Dan jika masuk Islam ia pada tengah hari daripada puasa tu, Fadu Tengdi kata boleh puasa orang kafir tu dia masuk Islam pukul 10 pagi yang masuk Islam ataupun pukul 12 tengah hari yang masuk Islam, lazimahu imsaku baqiyatil yaum, wajib dia menahan ketinggalan hari lagi tu. Dia main masuk Islam pukul 12 tengah hari. Lepas tu kena wajib dia tahan, menahan diri dia tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh buat benda yang membatalkan puasa tu, hingga sampai murid ni lah. Li'annahu sara min ahli wujub.
hina waktu wujub al-imsa, karena dia tu masuk daripada ahli wajib puasa, wajib menahan dah. Ha, sebab dia tu masuk Islam dalam siang hari boleh puasa saat itu. Ha, tu golongan yang pertama cukup-cukup kena di atas kita sebagai orang lelaki. Kemudian yang kedua pula, para ulama kita bagi yang kedua pula, dia katanya bagi yang kedua ialah as-sagir, budak. Saat ini cukuplah kita balik. Budak lah mana pula budak. Fala yajibu alaihi siyamu hatta yablugha. Jelas. Asbuk kata budak ni tak ada wajib di atas dia puasa hingga sampai dia tu balik. Balik tu, situlah sampai tanggung wajib dia. Di sinilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu, diangkatkan qalam. An salasatin, daripada tiga. Tiga jenis manusia ni Tuhan tak suruh mereka tak tulis lah. Mereka ada tulis amalan, amalan untuk nak kira salah. Tu dia. Dia kata tiga ni Tuhan tak tulis. Satunya anin naimi hatta yastaiqidh. Nabi kata orang tidur tu hingga dia jaga. Dalam dia tidur tu dia nak kata puan mengiga, nak kata huduh, nak maki, nak kata kelimah kufur pun, hak tu Nabi kata mereka tak tulis, tak kira lah. Tu dia. Yang kedua, wa anis sagiri hatta yakbura, daripada budak hingga dia besar, dengan mana hingga dia balik tu. Hak ni kalau tak tulis di segi kesalahan dia tu untuk nak azab tu. Tapi para ulama kata kalau benda baik tak tulis. Budak ni dia buat benda baik ke saat itu. Tapi kalau dia buat jahat ni tak tak tulis untuk nak seksa dak. Cumanya kalau dia buat khianat benda hak orang lain tu kena bayar. Wali dia kena bayar suku. Tapi perbuatan salah dia tu tak ada berdosa dia panggil. Sebab dia tu belum lagi. Belum balik lagi. Wa anil majnuni hatta yufiqa. Dan yang ketiga, orang gila hingga ia sembuh. Dengan makna di sini, balik ulama kita ambil satu keratan hadis ni. Hak budak tu mana kolam tidak tulis. Di segi kata dosa dia tak ni tu. Hak salah tu. Cuma hak kebaikan tu tulislah untuk nak beri kemudahan pada dia tak ni tu. Allah Ta'ala ni sangat-sangat yad'u ila daris salam. Menyeru hamba dia kepada syurga. Awak baik tu tulis taruh. Budak pun kira nak berpala juga. Tapi kalau awak jahat tak, tak tulis. Kata nak seksa tak. Dia katanya. Ini hadis yang sahih. Tetapi menyuruh oleh walinya dengan puasa apabila ia kuasanya, sebagai latihan baginya di atas taat kepada Allah Ta'ala. Wali itulah mana kita puk bagi budak belum balik. Itu dia. Tak kira budak laki-laki atau perempuan tu, yang katanya kita suruh dia puasa lah. Kalau dia kuasa juga, nak latih dia tu supaya dia taat ke Allah, supaya dia jinak hati dia tu apabila dia balik. Dia katanya, kita suruh gitulah. Itu sebagai dia panggil iktidaan bis salafus salih, sebagai kita ikut ulama salafus salih radhiyallahu anhum dulu. Jadi ulama salafus salih bermula daripada sahabat Nabi saat itu. Walaupun anak dia tu tak ada balik lagi pun, dia kata yusawwimuna auladahum. Dia suruh puasa anak dia, anak dia tu puasa sedangkan anak dia tahlil. Wa yadhhabun ila almasjid. Lepas tu dia pergi sejid. Pergi sejid tu fayaj'aluna lahum al-lu'batha min al-ihni. Ayo boli-boli dia buat sahabat-sahabat dulu tu, dia pergi benda permainan budak-budak. Giduk main sejik tu, giduk sejik. Giduk sejik nak main gapo. Budak-budak ni hak belum balik ni, dia kata faiza baqau min faqdi ta'am. Lama-lama nak main galik tu, siapa teriak budak lapar nak makan, masa nak minum gapo. Lalu tulis dia katanya, sebahagian sahabat tu atauhum al-nubata yatalah lahuna biha, di atas sini. Tu dia. Ya tallahu nabiha, mana we permainan. Buat budak nak minta makan ni tu galik. We main bulu tu bulu ni, apa kita ikutlah. Rupa tu rupa ni, budak main galik-galik kadang-kadang. Setengah-setengah tu nampak kata
Tak boleh oah, we makan, we minum. Kalau setengah-setengah tu boleh sapa, hingga sapa tangga, boleh sapa murid lah, sapa jatuh atas hari. Jadi boleh puasa juga. Tu dia katanya banyak ke puak sobat dulu ya. Ya pisah lah tu lah. Nuri anak dia tu puasa saat itu. Supaya jinuk dengan puasa saat itu, apabila dia balik saat itu, seni dia buat. Ni kenalah ketua kita dulu ajar puasa sekerat hari tu, buku nidah tu. Budak-budak ajar puasa sekerat hari. Bulan lama, okey boleh puasa hingga siapa. Sepenuh. Maka kata ulama kita di sini, dia kata kebanyakan fuk para wali di hari ini, dia katanya kurung kita kurung 13, kurung 14 ni, jadi terlupa benda ni. Tak ada kata nak suruh anak saya tu puasa. Tengah-tengah tu tak sebab anak puasa kata. Dia katanya dia agak kata rahmat sebagai kasih saya pada anak, takut anak susah, takut anak letih, takut anak lapar. Ini pahalah tu dia kata. Itu adalah salah dia katanya. Hak sebenarnya rahmat kasih saya kita terhadap anak kita tu, kita hajar dia puasa, kita didik dia puasa supaya dia terima pengajaran Islam sana itu. Dia puasa dulu. Dia puasa sekarang anak boleh, dia puasa. Tu je. Jangan kata kita tak puasa, puasa lah tak agak tu. Takut anak menyusah, itu salah dia katanya. Dia puasa dulu. Nampak kata dia mudarat. Dia tak boleh tak boleh juga. Tak apa. Kita punya buka. Hajar gitu dia katanya. Suruh dulu lepas tu kenapa kata dia tak kuasa? Ya buka. Tu hak dikandaki bagi kita orang wali ni terhadap budak-budak tadi. Tu maknanya. Maka di sini para ulama kita royak tentang masalah balik ni. Ni kita ngaji sebagai peringatan lah. Cara balik pun yoyak mari. Kita nak ngaji kiraati semula pula ni. Kiraati ngaji qira. Dan hasil balik laki-laki itu dengan salah satu daripada tiga perkara. Yoyak kita sini. Nak peringatkan kita kata seorang laki-laki nak kira balik tiga perkara. Pertamanya Allah Taala sebut dalam Qurannya, wa iza balagal atfalu minkumul hulm minkumul hulma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim. Tu hai ayat sini apabila balik budak sana itu daripada golongan kamu tu, kadang-kadang budak tu balik dengan melalui al-hulumu, al-huluma mana mimpi. Mimpi keluar mandi. Tu dia. Ataupun lain pada tu. Dengan sebab dia tu mengeluarkan air mandi dia sendiri ke, ataupun dengan dia mimpi apa? Di situ dia katanya Allah Taala kata wa iza balawal atfal. Siapa baliklah oleh budak sana itu, kalulah dia melalui dengan dia mimpi keluar air mani ataupun lain pada tu. Dengan buat dia sendiri ke, main dia sendiri ke, maka dikira balik sana itu. Tu. Alam Nabi sebut juga lagi sebagai syarah yang Nabi katanya ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Hari jemaah tu wajib mandi. Mandi jemaah tu wajib atas semua orang hak mimpi tu. Kalau mimpi keluar mandi, maka wajib dia mandi pada hari jemaah tadi tu. Dia kena pergi sembahyang jemaah. Tu nak ayat sini katanya sebut salah satu daripada kita lelaki-lelaki hak balik anak kita dengan lalui sat nilah. Tak ada kira umur lah, lalui keluar air mandi. Ataupun dia bukan dengan jalan mimpi, dengan jalan dia rupa mana dia buat pun keluar air mandi, maka dikira balik. Dan yang kedua pula, kalaulah tidak tahu alamat tu, dia katanya setengah daripada alamat balik juga. Sebut sininya nabatu sya'ril anah. Tumbuh bulu kemaluan tu. Bulu ya atau bulu tebal tu tumbuh di depan kemaluan dia tu. Di atas kemaluan depan dia tu, itu adalah alamat kata baligh. Tu dia. Makna katanya setengah daripada alamat baligh tu bulu kemaluan dia. Tak ada kira tina atas lah. Baligh-baligh mana bulu dah, dia dah tu bulu kemaluan. Pernah riwayat hadis sahih katanya
dibentangkan kami di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Bani Quraizah. Bani Quraizah. Ha, nak royak kata berlaku masa Nabi tu. Puak Yahudi Bani Quraizah tu buat buku sama dengan Nabi. Buat buku nak kelahi semata, nak perai semata, deki pada agama Islam tu. Ha, duduk kapung sekali dah duduk deki lagi. Pak Nabi kira kata, eh, kita kena jaga juga agama kita ni. Ha, dia mahu nak perai, nak hancur agama kita ni bukan mudah. Kalau tu pia-pia akhir balik dah tu, ha, mari jumpa, sanggup nak pergi berapa orang. Allah nyalah kalau lah ni kan mai tasjid nama lah. Kalau sanggup nak perai tu. Tapi Nabi syaratnya balik. Ha, lalu tu Nabi katanya famankana muhtaliman. Pia-pia mipi keluar mani dah. Terima. Au umbita'anatuhu ataupun ditumbuh akan bulu kemaluan dia. Kubilah mana? Terima. Ha, wa man la turika. Ha, tu kita terima untuk nak masuk lada perang ni boleh. Kalau tak siapa balik tak usah. Ha, tu dia. Nak ayat tu. Ha, pernah masa Nabi tu kira juga. Orang okay, nak masuk, siapa nak pergi medan perang tu kena balik dulu. Sama ada balik dia terdengar mimpi. Ataupun balik dia terdengar. Alamat dia tanya tumbuh dah bulu kemaluan dia. Itu. Ha, kali tu saya royak kata yang mimpi tu siapa tanda situ. Ha, nak royak kata tu tanda. Pernah berlaku pada masa pemerintahan Umar Ibn Khattab dulu. Ha, dia panggil satu hukum jizyah ni kena bayar. Mana orang kafir duduk dalam negeri Islam, duduk dalam pemerintahan Islam sana itu, dia tak ada uang zakat. Zakat fitrah pun duduk zakat. Zakat negara pun duduk berlaku. Maka Nabi wih hukum atas dia kena bayar jizyah. Dia panggil zakat palo ataupun asir lah. Asir dia duduk di dalam pemerintah Islam yang adil saat itu. Kena bayar. Maka ambil bayar tu daripada laki-laki yang balik, bukan perempuan. Kena bayar jizyah. Bayar asir, bayar pasir lah mudah. Kita duduk dari luar lah. Duduk Malaysia, duduk Mekah mana tu. Kena bayar. Ha, maka Nabi royak kata hak bayar ni hak balik. Lepas tu laki-laki retina dah. Mari masuk rumah tu timbul fok dia tipu. Dia balik dah. Tapi tak ngaku kata balik. Tak usah bayar je dia. Ha, di situlah rumah hatta orang cik. Tengok. Mu balik lagi dah. Tak ngaku. Tengok bulu kemalu eh. Seolahnya suruh buka tengok. Buka paikai ya tengok. Di atas. Di atas zakamu tu bulu lagi. Lain dia. Bulu hanya lah balik kamu. Nak bayar. Ha, tu satu nak ayat katanya. Nah, setengah daripada Bali bagi laki-laki tu supalah. Ha, retina supa tapi kalau laki-laki tu dia sebut kata tumbuh bulu kemaluan kan itu. Ha, tu setengah daripada cer dia. Ha, tu dia. Dan yang tiga pula siapa umur 15. Ha, siapa umur 15 ni mengikut hadis Nabi ni tak ada royak betul sangat dak. Cuma hak berlakunya hak sakat kata umur 15 balik ni daripada hadis sahih hak Abdullah bin Umar dia kata. Abdullah bin Umar dia katanya dibetang aku di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Uhud. Jadi berlaku kata fuk kafir Mekah tu mari nak perai Nabi di Madinah ni kacau serai fuk dia mari jalan sak pakak mari nak serai Nabi. Pas pada tu Nabi royak Nabi balik dah nak pergi perai mari. Ha, mari sini. Mari sanggup. Mari buat berjanji. Eh. Ha, mari berjanji lah. Buat umpah yang pakai tangan sanggup kan. Lepas tu, Umar saat itu syuk Nabi dia tak. Abdullah dia ni nak pergi hati. Ha, nak masuk hati. Nak jaga agama. Nak sanggup gitu. Baik nanti di Uhud. Untuk nak perai dengan puak. Hak mari nak serai Nabi saat itu. Pada masa tu dia tahu. Wa ana ibnu arba'a syarah. Dia tukar tu Abdullah dia tahu. Dia umur 14 tahun. Falam yujizni. Ha, tu dia. Maka Nabi tak terima dia. Ha, tu dia. Nabi tak terima kata. Tak terima untuk pergi perai lah. Ha, tak. Ha, tak apa je lah. Ha, ni nak ayat tak. Kalau tak sampai balik Nabi tak terima. Ha, tu maknanya. Walam yarani balagtu.
Ya nak, Nabi agak kata dia ni tak ada balik lagi. Tak. Tak. So kata. Ha, sudah berlaku perpanggil Uhud. Mengikut ada sejarah dia cerita Uhud tu lah. Habis kat tu. Duk tak apa pun tak. Ni wasa nak gurih pula. Tak puas hati lagi. Pakak Fok Mekoh. Fok-fok kawasan dia. Mari nak perang Nabi. Nak masuk perang ni dalam Madinah sendiri. Nak perang Madinah. Nak rapah kereta. Nak rapah budak. Tino jatuh nak wahmo. Macam boleh jadi gitu lah. Maka di situ Nabi pun suruh gali parit. Dia panggil perang yang kondok. Gali parit. Kota Madinah tu gali parit. Gali parit luas lepas tak lepas. Tu dia. Lepas tu. Bukit pun melikung. Bukit ni melikung. Bandar. Apa tu rumah kampung duduk tengah lah. Bukit duduk keliling gitu. Tempat bukit. Tak ada kena gali lah. Tempat putus bukit tu gali parit. Dalam. Lepas tak lepas. Pada hari tu dia katanya. Uritu alaihi yaumul khandaq. Ayah dia pun pergi bertang pada Nabi pada perang Khandaq. Wa ana ibnu khamsata asyarata sana. Masa tu yaumul 15. Kerana tukar perang Uhud yaumul 14. Bertang dak pe perang Khandaq dia yaumul 15. Fa ajazani, maka Nabi lulus. Jadi fahamlah Nabi terima. Nabi terima dia. Wa ra'ani balagtu. Nabi agak kata dia aku ni sudah balik dah. Tak apa. Timulah. Tu nak ayat katanya. Jelaslah. Di sini. Nak ayat katanya. Balik sana itu umur 15. Hak berlaku di atas. Hadis-hadis Nabi nak ayat tadi. Jadi di sinilah faruh ulama kita. Termasuk Imam Malik. Termasuk Imam. Dia panggil Imam Syafi'i. Dan juga Imam Ahmad. Di segi umur ni ke 15. Sepenuh 15. Sepenuh 15 masuk 16 lah mana gitu. Tapi ada pun Imam Abu Nifuh ni yang pergi pergi ke mana tak tahu lah. Yang kita 18 dia kok dia. Yang kita 18 balik di sini dia. Dia itihad dia ke mana lah kita tak jelas lah. Boleh jadi dia pergi ke tahap ni tu hak. Tentang Nabi ke mana tak tahu. Kok dia ke 18 balik Zak Abu Nifuh. Tapi mazhab lain pun apabila sakut dengan hak bunuh. Hak bunuh gerak tangan apa tu pun. Banyak cenderung nak ambil pendapat Imam Abu Hanifah. Tu dia. Nari-nari hak nak guna hukum gerak tangan, hukum bunuh, bunuh balas ke apa tu. Ia balik 15 lebih. Tapi berlaku ni banyak nak ambil pendapat Imam Abu Hanifah lah. Kalau 18 naik kotah tu kalau bunuh orang hukum bunuh. Lewah ada tu ada katanya yang nak ambil pendapat Imam Abu Hanifah ni rasa lebih lembut sikit, lebih ringan sikit. Tu dia. Ni banyaklah kalau nari-nari Islam pun banyak di segi nak kira badan ni kalau berlaku siapa bunuh kat tangan tu yang nak ambil pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi pendapat Imam tiga lagi duduk ni umur 15 katanya. Tu dah hasil balik perempuan saat itu, tambah satu lagi, wahyal haidu. Bagi kaum ibu kita tambah so, iaitu haid. Datangnya bulan ni saat itu. Kaum ibu pun suka juga. Cuma tambah so lagi dia, balik dia apabila mari haid. Tak kira lah umur. Di sinilah balik ulama pekoh pun dia banyak kok. Dia banding suka kata, biri ke gapo ke di atas apa kibah ke kalau tengok umur tu setahun masuk tahun kedua ya dah boleh nak kerumbah ataupun dia panggil tu tumbuh gigi ada juga kira kita tu dia saling gigi ada kira kata kalau dulu ada tu kira siapa kalau tak ada lah tu kira umur dia pun kata setahun masuk tahun kedua ada ulama kata dua tahun masuk tahun ketiga tu tak apalah. Tok sakat tu. Tu apabila saling gigi atau tak apa kira tu. Ada juga. Dekat-dekat lah dengan masalah ni. Habis. Tu golongan yang kedua, mana kata hak budak. Budak ni tak ada wajib puasa. Kemudian golongan yang ketiga pula yang kata al-majnunu wa huwa faqidul aqli. Ni tak apalah. Yang ketiga, tapi ya syarah lagi bagi kaum ibu tadi. Ia katanya, maaf, maka apabila hei perempuan, maka sungguhnya balik ia. Tu dia.
Dan jika tidak sabar, 10 tahun sekali pun tak ada kira lah, 9 tahun pun tak kira lah tu lah. Dan apabila hasil balik tengah-tengah hari Ramadan, sebab saat ni lah pergi balik dia tu tengah-tengah hari Ramadan, mari hei lepas tu nak kira hukum lah mana situ. Boleh bosor tu mari balik dengan melalui mari hei dia, apa hukum terhadap dia? Dia kata saat ni, maka ada huraian, ada tafsir. Jika adalah mereka yang balik itu, dia katanya soh iman, kalau dia tu poso, dia belum balik lagi, dia tak poso dah. Hatina tu, tapi mari balik tengah tu. Pahlawan dia kata. Kita wih hukumnya, atamma sawmahu wala syai' alaihi. Wih sepenuh poso dia tu. Dan tidak ada sewaktu di atas dia. Wih sepenuh lah, tak ada kena kodoh podok lah. Itu maknanya. Itu kalau dia poso. Yang kedua pula, dan jika adalah dia tak ada poso, dia tak ada poso, dia tak ada balik lagi tu. Itu dia. Kalau dia pergi balik tengah hari tu, mestinya menahan ketinggalan hari lagi. Kena teher juga. Dia pergi balik mari dia pukul 12. Apa tu kok? Itu dia kena menahan juga. Karena dia tu mari, siapa ahli wajib dah situ. Dia kena wajib menahan, hak ambil pukul 12 tu hingga siapa, ngorek tu pula. Supaya kita banding dengan orang yang masuk Islam tadi. Tapi tak ada kena kodoh lah dia tu. Tak ada kena kodoh dia. Dia mari, wajib tak ada penuh lah, mari sekerat hari mari kita. Tu hak sakutkan ibu. Dan yang tiga pula dia katanya, kita sebut sana tu. Orang gila lah mana? Jelaslah hadis kita nak sebut tadi, tidak wajib puasa atas dia. Baik akak kolam atas dia. Dia panggil dia ni sakut pak dengan puasa kita ni, ibadat dia kena niat. Nabi kata innamal amalu bin niat, hubungi rapat kita kena niat atik. Walaupun benda molek dah, semaya tu benda molek dah kena niat, wahji benda baik dah kena niat, puasa apa tu juga. Pahari gila ni dia tak tak ada hubungi, dia tak kerti mana niat mana pun tak tahu. Dia katanya, dan jika gila pada satu ketika dan sembuh pada satu ketika, nasihat wajib poso pada ketika sembuhnya. Tu gila Pak Limon Neje, hingga Pak Limon Neje wajib dia menahan kau masa hingga tu. Kau gila tu tak apa. Dia katanya, orang ni duk sakut bau dengan masalah. Kalau berlakulah ni, kita minta jauh lah benda ni. Tu dia. Dan apabila gila pada tengah hari poso, gila setah-setah gitu ya, maka tidak batal poso dia. Pada tu hingga khabar klik pula. Tu maknanya. Anu ayat sini katanya, kita kira kata bukan penuh tu tak apalah. Sebagaimana jika dipintang atasnya dengan sebab sakit, sakit dah pernah jadi pitel gitu ya katanya. Sedangkan dia niat poso dah pada awal tu. Lepas tu sembuh daripada pitel tu pula, tak apa. Kira sah tu. Bukan usaha dia dah. Tu maknanya. Hak ni dia panggil hak sakut pau. Hak Nabi sebut juga tentang masalah al-majnun. Tu. Mana kalau yang keempat pula? Golongan yang keempat ni, yang mana Allah Taala sebut dalam Quran dia nya, fattaqullaha mastata'tum. Suruh kita takut Tuhan ni kodam mana kita kuasa. Di sinilah balik ulama kata golongan yang keempat ni al-haram. Orang tua yang sampai nyanyuklah mudah-mudah. Gugur tamyiknya, gugur mayit dia. Tua hingga sampai nyanyuk tu. Maka tidak wajib atasnya puasa juga. Dan tidak wajib memberi makan ganti daripadanya. Kerana gugur taklif, maka menyerupai dengan budak tadi. Jadi klik pun budak semula. Orang tua yang nyanyuk tu, klik pun budak semula pula. Tak ada wajib puasa, tak ada kena bayar beras budak. Pula siapa tangga tu yang kata. Tu ni ayat sepatutnya. Di makia juga dia katanya. Puasa semaya pun support tu lah. Dia klik support tu juga. Kalau siapa tangga nyanyuk ni ada. Sebab
Allah Ta'ala tadi tu peratus ni, bagi bo kalau mayit tak apa dah, pakai kira sah ni, dia tak boleh mayit dah. Jadi dia panggil kata siapa tanggung nyanyuk tak apa. Tu. Satu golongan yang keempat ni ada juga di kalangan orang tua kita, siapa tanggung tu tak ada apalah, tak ada kata gaduh kena bayar murah produk dah. Dia klik pun produk semula. Dan golongan yang kelima pula dia katanya al-ajizu anisyam ajzam mustamirran la yurja zawaluh kal kabiri wal marad wal marid. Ya, golongan yang kelima ni manusia lemah daripada puasa ni, lemah berkekal dia, tak ada harapan nak sembuh dia tadi tu. Pasti sakit tidak ada harapan sembuh. Ataupun kal kabir umur banyak tua. Tak agaklah mana kita. Dua golongan ni dia panggil masuk dalam lemuh. Sakit tak ada harapan sembuh. Penyakit maring ke ataupun penyakit tak makan, tak minum, tak boleh. Orang panggil penyakit hak banyak ke berlaku tak kapok kita dah hari ni. Kapok tak kapok duk panggil tu. Jelah berlaku tu. Kalau dah nampak kata bomo tu tak ada harapan sembuh. Ubat tu boleh tapi tak ada harapan sembuh lah. Dia pun kalau sembuh dia pakak sungguh, poso sungguh, sakit dia, lepas duduk tak boleh, susah dia. Tak apa. Makoh tu tak ada wajib lah, tak berat sampai tanggal tu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak berat di atas orang, melainkan kau daya kuasa. Dia tak kuasa dah tu. Kalau gitu dia katanya, wajib atasnya bahawa memberi makan, ganti hak puasa tu sehari cupok. Kalau dah huta. Bayar cupok sehari lah. Hingga seminggu pergi bayar je cupok we pada fakir, miskin. Nak pergi buah pun tak apa. Nak masuk panggil jamu pun tak apa. Mana gitu. We pilih situ. Panggil orang fakir miskin kena. Seminggu tu panggil sampai 10 orang, dua minggu panggil buka puasa, boleh juga. Ataupun nak we makan ni cupok sehari pun tak apa. Tu nak ayat kata gatilah, gati dia tak puasa ni. Kerana apa? Kerana awal Islam dululah tu. Awal Islam mula tu. We pilih. Pergi nak tak puasa Ramadan, kena bayar 30 jupok. Ataupun jamu makan ni 30 orang fakir miskin. Kalau nak puasa tak kena bayar. Pada awal Islam we pilih. Fardu pada awal we pilih. Suruh puasa, pas tu puasa pun tak apa, bayar murah. Jupok sehari. Tu. Pakai pok kaya-kaya dak. Tak ada usah dia jangan bayar ke. Pok susah usah tak ada duit. Nak beli gandum beli pok jadi gitu. Mari rok dua ni pula. Tai fardu tu ayat. Fardu semua lah. Tak ada pilihan dah. Hingga sampai masa kita dah ni tak ada pilihan dah. Tu tak ada. Lepas tu apabila berlaku lah ni, klik pada hak awal fardu Islam mula gitu. Mana kata kita tak kuasa sana itu. Dengan maknanya sakit ataupun tua, kalau kacau pun secara nyusah. Maka dia kata sininya tak apalah. Kita bayar makan ni cupok sehari dia kata. Balik ulama kita sebut kata muk ni satu cupok lah mana kita. Gandum ke beras kita ke beras lah mudah-mudah. Tu maknanya. Ni dia panggil gulungi hak. Dia sebut gulungi hak yang kelima. Dan gulungi yang keenam pula manusia musafir. Aduh, kena dah kita lakukan ni. Apabila tidak kosak dengan musafirnya heloh di atas buka. Tapi jangan kosak kata buat lolok nak musafir pada hari nak buka puasa, tak boleh lah tu. Musafir sengoti. Tu dia. Ada ulama sakak 80 kilo, mu kata 82 kilo. Mu kata ikutlah musafir asal kata pergi kena buat bekal tu, kira musafirlah. Ikutlah satu tu. Ulama duk dobik masa tu. Tu. Kalau gitu, kalau musafir tak ada tujuan nak helah dak lah. Kalau gitu dia katanya, tak apalah. We pilih juga. Apabila masuk musafir, orang musafir saat itu, we pilih di antara yang nak buka ataupun yang nak puasa. Tak ada kira lah. Banyak hari ke, sikit ke. Pentingnya orang panggil dia tu masuk dalam. Musafir dia ada tujuan. Ataupun musafir juga cara berkekalan. Orang musafir cara berkekalan ni pun ulama kira juga.
Kita ni tak apalah lama masa kita musafir. Ha, musafir tu bebas. Kalau kita rasa kata nak buka, rasa tarak, ha, buka. Rasa kata, lah ni senil, eh. Duk nak kereta pergi, hanya pergi, naro ke, kira boleh sah, boleh buka. Tu tapi, naik kereta pula ada air pun jadi sejuk, boleh tak ada dahaga apa. Rasa kata kalau kodo tu, payah juga, tak ada gua rasa kesik. Ha, tak apa. Ha? Ha, tu dia, pakai poso tak apa. Ha, tu molek poso kalau gitu. Ha, nah. Nak hidup situ boleh juga. Ataupun berkekalan. Ulama sebut juga, musafir berkekalan ni kena atas fok ni, fok-fok ni. Dia panggil fok, fok kapal terubah, fok jalan kereta, fok ni tu. Pandai kira lah mana dia ni. Ha, maka di sini ulama pergi pahal kata, fok tahir royak tu umum. Wa man kana maridan, kalau orang tu sakit, tak ada ikut sakit apa hari, lama banget pun, dia gatih ke lah. Apabila hingga sakit, sakit ada harap sembuh. Aw ala safarin ataupun dia musafir fa iddatu min ayamin ukhar ya gati hari lain nah tuhan nak mudah ni yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul usra nah tuhan tak sih benda payah tuhan nak benda mudah hal itu lama pihak kata boleh juga pok bagi jawab kapal tubai misalnya nah dia buat kereta nak musafir semua dia rasa kata musim panas ni dia rasa berat bagi dia ha boleh. Dia nak buka, pas dia ganti hari lain. Musim sejuk kerana rasa kata ringan bagi dia. Nah, dia paling masuk dalam kata musafir juga. Nabi tak ada royak. Musafir ni pakai umum. Sama ada musafir tu. Ada tujuan ataupun musafir secara berkekalan. Nah, maka benar lah. Cuma kena ganti hari lain pula lah makna kita. Haa tu. Haa cuma yang berlaku pada masa sahabat ni. Haa mengikut riwayat Anas bin Malik katanya. Dia ni besok musafir sekali Nabi. Lepas tu Nabi tak ada celah dah orang puasa di atas orang buka. Di kalangan orang musafir sekali tak ada buka, ada puasa. Nabi senyap ada kata apa lah. Ha tu jadi dah berlakulah tu lah yang katanya. Ha tu nak ayat kata boleh kita nak amal mana-mana sana itu. Dan ada riwayat juga seorang sahabat lagi katanya Abi Sa'id Al-Khudri yang katanya. Dia melihat bahawa mereka yang dapat kuat. Maka ia puasa. Maka itu adalah molek hasan dia kata. Dan dia mendapat bahawa mereka yang rasa lemah. Maka buka tu lebih molek. Ha tu balik ulama pun. Dia daripada ulama sahabat lagi pun. Wih hukumlah tu. Kalau pia tu rasa gagah puasa molek bagi dia. Ia pelepah. Hak tu yang berat taklih tadi tu. Kalau ia rasa lemah. Ia buka lebih molek. Ha, maknanya pergi pahal gitu. Ha, sobat ada juga pergi pahal gitu. Ha, tu. Dia kata kerana ada berlaku pada masa sobat dulu. Ha, seorang sobat juga royak kata. Dia pergi tanya Rasulullah. Ha, seorang sobat tu. Dia pergi tanya Rasulullah. Dia kata, ini sahibu Zuhrin. Dia ni dia kata. Dia ni hijau wasa ni lah. Hijau wasa kata. Pikul barang apa gitu gini lah. Kadang-kadang kena musafir ratik je katanya. Jauh-jauh ratik je kata. Kena oleh bulan Ramadan tu. Tapi dia kata walaupun dalam musafir dia pun dia kata. Wa ana ajidul kuwah. Wa ana syabun. Dia ni wasa gagah. Dia orang muda lagi. Fa ajidu bi anna sawma ya Rasulullah ahwana alayya. Rasulullah. Saya rasa puasa ni lebih mudah bagi saya. Min anu akhirahu. Daripada saya pergi waktu tak pergi takhir, faya kunu dainan alaya. Kalau dia pergi buka, dia jadi lekat hutai atas saya. Ini kena kati. Fa'asuh ya Rasulullah. Lepas tu dia kena poso. Lahana dia. Dia nak poso lahana ya Rasulullah. Haa tu dia. A'zamu li ajri am uftin. Hak molek. Di segi pahala aku ni. Aku buka ke aku poso. Haa sedap dia tanya Nabi dia. Dia tanya gagah dia orang muda lagi. Tapi Nabi royak, Nabi tak ada celah pun orang yang nak buka pun Nabi senyap. Ada setengah sain-sain kita, pihak kata, gitulah kalau gagah, poso, hamolek poso. Kalau rasa hati, rasa lemuh, hamolek buka. Nabi jawab kata, ayu zalika syi'ta ya Hamzah. Orang yang tanya Nabi nama Hamzah, Ibnu Amrin. Hamzah anak Amrin, kita tanya Nabi gitu. Nabi pun tak ada royak juga, kata lebih mana-mana, walaupun dia gagah. Nabi kata, gini lah. Ayya zalika syi'ta ya Hamzah.
Yang mana dia makin tak akan kandung Hamzah ikut lah. Dah pun nak kandung, tu buat umur. Haa, tu bebas kamu. Kamu rasa nak puasa-puasa, rasa nak buka, tak apa. Ha, Nabi tak ada lebih satu orang tindak. Haa, tu maknanya. Haa, ni nak ayat atau puak-puak, buat kereta musim panas gitu lah. Bila Ramadan kak. Haa, boleh lah yang nak buka tu, katih hilang misalnya. Nak takhir, pergi musim sejuk pula kan, nak kodoh. Haa, tak apa. Haa, benda tu benda. Haa, boleh pilih, dia panggil. Nabi pernah pilih. Ha, terhadap sahabat tanya tadi. Ha, dan lagi pula pernah berlaku pada masa Nabi pula sahabat bersapi pada bulan Ramadan pula fa fi harrin syadid, pada musim sangat terpanas. Ha, ada satu ketika tu pok sahabat bersapi dengan Nabi tu pada musim panas. Hingga adalah di kalangan kami letak tangan di atas kepala. Dia jalan-jalan lagi tu kena letak tangan di atas kepala rasa panas, nak tudung. Panas. Dan tidak ada di kalangan kami puasa malaikat Rasulullah dan Abdullah. Ha, tu dia. Jadi puak kita hawa panas tu, jadi tak ada puasa banyak-banyak buka lah. Tapi Rasulullah tak ada buka. Rasulullah dengan Abdullah bin Rawahah. Ha, tu dia. Dia mulai bakat buka berlaku. Hawa kata nak molek. Ha, puasa susah kak. Ha, dia katanya. Lepas pada tu, ha, tahu berita kata dia mulai buka berlaku. Nabi dengan Abdullah yang duduk lagi. Wa aftara sallallahu alaihi wasallam mura'atan li ashabihi hina balagahu annahum syaqqa alaihim siyam. Gena. Pakak buka belako, ha, buka belako kata panas teruk. Tak apa, Nabi kata kita buka tak. Nabi pun buka. Ha, nampak kata menyusah atas tu Nabi tu nak fera juga sahabat ni tu. Walaupun Nabi tu boleh dia tak apa dia. Akhirnya gagahlah Nabi tu buka. Tuhan tu rakyat kata tu boleh makan, boleh minum. Alhamdulillah Rahab jadi buka juga. Nabi pun fera juga sahabat dia. Ha, buka. Ha, jadi buka berlaku lah. Kerana masa tu tu bisyiddatil harri, sangat terpanah udara. Ha, Nabi Arab ni dia mahu tahu lah. Kalau musim panas ke panas nanti lah. Ha, tu maknanya. Ha, hal tu berlaku. Ha, pasal Nabi juga. Ha, dan berlaku juga yang katanya pada Nabi tu pergi Mekah pada peperangan nak buka Mekah Amal Fathi. Ha, tu berlaku yang kedua pula hak musim panas kuat juga Nabi nak pergi buka Mekah. Ha, kerana Mekah ni mahmat Nabi mula kan. Asal hidup Mekah ni Nabi hidup Madinah. Akhirnya Mekah ni asal nari hak Nabi juga tak nenek dia juga. Nabi nak pergi buka Mekah ni nak pergi matah secara Islam lah. Pakat puasa berlaku. Baik di Madinah sampai-sampai kita hingga sampai daripada kampung Qura Al-Ghamim. Ha, sampai di situ tu hak manusia hak puasa situ pun jadi rasa tak agak letih. Sampai situ rasa berat. Wa annahum yanzuruna fi ma fa'alta. Ha, jadi musim pun panas teruk ni nampak. Eh, sudahlah. Pas sahabat Nabi kata tak ada apa, pergi rasa nak buka-buka lah. Ha, tu dia, pasal susah. Pas sahabat pun tengok Nabi tak ada buka. Wa innahum yanzuruna fi ma fa'alta. Nah, pada sahabat hak pergi ngadu ke Nabi. Jadi Rasulullah, puak kita nak buka, tapi nampak Nabi tak buka kata. Banyak orang juga dah mikir tak nak buka lah, rasa tak agak dah ni. Tapi nak tengok Rasulullah tak buka kata. Ha, sudah lah. Dia nari arak ni kadang-kadang teruk. Pasar tu nak gelak tu banyak jam pula. Ha, jadi kot tu. Musik dia tu. Nampak kita kalau pasar ni, tekah tak banyak lah sampai murid. Dia dok. Pasar dah duk panas-panas hari. Banyak jam pula nak sampai murid. Lalu tu, Nabi tahu berita kata, sahabat sana tu duk nanti tengok Nabi. Nak buka bercakap. Nabi kata tak apa. Fada'a biqadahin bima. Puri tu lah. Wari makuk air. Ba'dal asri. Pasal dah. Ha, nak ayat apa yang sah dah. Duk kira buku ini-gini tu. Nabi kata, tak apa. Kan yang nampak nyusah, tak apa. Mari ambil air semakuk. Sebab mau ambil air boleh makuk. Fasyariba. Nabi minum. Wa nasu yang suruh nak ilai. Sebab pakat tengok Nabi, pakat buka. Ha, tu nak ayat kata. Ha, Nabi pun kira lah. Ha, terhadap sahabat dia saat itu. Ha, walaupun demo mengadu kata teruk, tapi demo tak buat juga. Kalau Nabi tak buat, Nabi pun buat juga. Ha, tu maknanya. Ha, fera sahabat. Ha, nak beri kemudahan lah dia panggil. Kemudahan. Walaupun Nabi kata aku tak supamu lah. Dia segi kata boleh
ha, boleh puasa tu. Ha, tapi ha, turut juga sahabat dia. Ha, tu yang panggil kulungi. Ha, yang ke-6 ha, bagi fuak ha, musafir sana itu. Ha, ni jelas lah. Ha, nak ayat kata ha, kalau tak si buka juga buat siapa tangan nyusah tu, Nabi pun lari juga. Nabi kata pia buka belakang lagi. Buka belakang lagi. Buka belakang lah. Ha, buka belakang lah. Lepas tu ada dia meroyak. Kila lahu. Meroyak Nabi. Inna ba'dan nasi kot sama. Ada lagi Rasulullah. Setengah-setengah kot kita ada lagi. Ada buka lagi. Ada puasa lagi. Mana? Kok mana? Mana ada lah. Ula'ikan usah. Ula'ikan usah. Waktu duduk cari jalan. Tak molek tu. Ha, duduk cari. Nabi kata. Oh, waktu tu fok nak cari jalan maksiat tu. Ha, soalnya maksiat dah. Ha. Nabi buat ni dia macam tu buka dah. Lepas tu terus dia buka lagi. Ha, lepas tu pakai buka belakang. Haa tu. Hak-hak berlaku. Ha, di kalangan sahabat. Ha, bersama Nabi tentang masalah. Hak berlaku dalam masa safi. Habis kat tu. Kemudian ulama kita makin cek pula dia kata sini. Apabila kita safi boleh buka puasa dah, dia kata. Kita buka puasa, klik siapa hari kita ni awal hari. Apa hukum situ? Ha, tu dia. Apakah hukum di situ, dia katanya. Ha, kita klik bakok ke klik hanjai, kita buka puasa sebab kita safi. Klik rumah kita siapa pukul 11 ya. Ha, lepas tu lah mana hok hari lagi tu. Kena menahir ke ataupun tak apa. Boleh makan terus. Ha, di sini dia kata ikhtilafan ulama' fi zalik. Ulama sisih juga lah sini ni. Nabi tak ada ayat khuh. Faqala ba'duhum yajibu alaihi an yumsika baqiyat al-yam ihtiraman lizaman. Ada juga sebahagian ulama kata wajib menahir juga. Hak ada lagi tu kerana hormat masa ni masa puasa. Ha, pecah dua lah. Ha, dia katanya. Ha, waqala ba'dul ulama la yajibu alaih. Kata setengah ulama tak ada wajib menahir dah dah. Ha, sebab apa? Sebab syarat benar dah. Ha, benar yang buka dah. Ha, maka tak apalah. Ha, dia buka terus gila. Ha, nak makan terus ke boleh. Ha, hak ni tak apalah. Kita dok mah pendapat ni lah. Pendapat kata. Ha, dia syarat benar buka dah tak apalah. Terus gila. Ha, tapi kalau dia rasa ha, nak sedap lagi. Ha, boleh juga. Ha, klik siapa? Pukul 12 ke. Lepas tu juga dia mau bosok lakuk. Ya pun. Menahir juga hingga siapa? Murid. Ha, hak tu pun. Ha, boleh lah. Ada lama sana tu. Ah, kecek juga hal tu sana itu. Ah, dan golongan yang 7 pula sakit yang harap pai sembuh. Ha, tu dia. Sakit yang harap pai sembuh tu lah. Hak ni tak leh itulah. Dia kata sini, sakit ada harap pai sembuh. Dia sakit sungguh, tapi ada harap pai sembuh ni kena ayat kata fa'idatu min ayamin ukhar. Kena ganti hari lain. Kena ganti hari lain. Ha, buat sakit biasa lama-lama demi ke ataupun sakit perut ke, tapi ada harap sembuh lah. Waktu tak boleh, tak boleh bayar berah lah. Kena ganti hari lain pula. Ha, tu. Jadi Allah Ta'ala ni wayak pada kita. Apabila kita sakit tu, dengan mana ada harap sembuh, kita ganti hari lain pula. Fa'idatu min ayamin ukhar. Hadis Nabi sebab tu juga, Nabi kata Allah Ta'ala kasih bahawa diambil akan kemudahannya. Jangan ambil hak payah. Sakit dah nak kacau nak puasa lagi tak boleh juga. Ambil yang mudah tu boleh buka tu. Kama yukrahu antuk ta maksiat tu. Tuhan beci juga kita buat maksiat. Tuhan beci juga kita ni tak ambil kemudahan yang Tuhan beri tu. Kalau Tuhan beri kemudahan dah pinjam sapi suruh. Maya yang pak buat dua. Tak sembik lagi. Tuhan tak kena kat tu. Tuhan tak kasih lah tu. Supaya kita beri bagi kedai-kedai tak mahu baik eh. Mana gitu. Ha, sebab itulah dia panggil sini kata apabila sakit ke apa tu ganti hari lain. Tahu kemudahan dah. Oh tu kacau juga. Dia buat nyusah diri. Tak boleh tu. Ha, selain lari juga. Dia panggil kata. Ha, dia buat pun jadi. Benasuh diri dia lah. Ha, balik ulama kata. Wala tak tulu anfusakum tu. Jangan buat jadi rusak diri mu sana tu. Inna Allah hakan nabikum rahimah. Tuhan ni kasih saya terhadap hamba dia. Ha, nampak kata nyusah, ha, tak apa, tak usah-usah. Ha, nampak kata tak boleh, tak boleh majlis berdiri. Tak kuasa hanya tu, tu kacau nak berdiri juga. Ha, tu dia panggil buat jadi. Susah diri tu, tak tak usah. Tak sifat rahim, kasih saya tak ada hamba dia. Tak usah nak menyusah. Tak usah sama sekali.
Nabi kata la darara wala dirara. Tafsir kita mendorak orang lain. Tafsir mendorak diri kita sendiri, tafsir mendorak pada orang lain. Diri kita sendiri pun tak boleh juga. Ada kaca juga hotel benar dah tak boleh juga tu. Tu makna katanya. Kalau gitu kena ganti hari lain. Tu sakit hok boleh bayar berah ni. Hok tak ada agak pes sembuh dia katanya. Ada pun agak pes sembuh. Kena ganti hari lain. Gulungan yang kelapai pula kena takkan ibu kita al-haidu orang hair tu Nabi tak sempat puasa lah. Kalau kasih puasa apa haram lagi pula tidak sah. Tu maknanya. Ini Nabi mengajar bini dia sendiri lah. Terhadap Aisyah tadi tu alaysa iza hadat lam tusalli wa lam tasum. Kulna bala ya Rasulullah. Jadi Nabi kata apabila muhir gak mu tak boleh semayang lah, mu tak boleh puasa lah. Nugi kaca semayang ni kaca puasa tak boleh. Ini Nabi lari khuh bagi kaum ibu kita tadi tu. Termasuk hair nifah je dalam laka tu. Ini nak ayat katanya hak bagi kaum ibu tadi tu. Cuma Nabi royak pada bini dia sendirinya tentang masalah fa'iddatun min ayamin ukhra juga. Ganti pada hari lain lah. Mana Aisyah katanya fanu'maru biqada'i shaum wala nu'maru biqada'i shalah. Cuma fok kita orang Tino ni hak datang ni pada bulan puasa ni mana katanya Nabi suruh qada puasa lah setahun sekali tu. Nabi tak ada suruh kita qada semaya. Kalau qada pun tak sah mana gitu. Anu ayat tu mestilah manusia ni kena menahan diri dia dalam masa setahun tu sebulan. Tu untuk hak tahan peratus ni tu. Tak boleh buat. Mulai Ramadan ganti hari lain. Sebagaimana berlaku hak masa hari saat ni. Ya 10 gulungnya dia. Baik kalau gitu habis kat tu. Al-Qismu Tasi'u yatah gulungnya yang 9 pula. Al-Mar'atu iza kanat murdi'an au hamilan wa khafat ala nafsiha au ala al-waladi minas sawm fa innaha tuftiru. Ini ayat kata orang tino saat ni tu apabila dia tu menyusu anak ataupun mengandung. Anak bimbing atas diri dia takut tak sihat ataupun anak dia takut tak sepenuh susu ke apa. Tak apalah. Benar habis buka. Lepas tu ganti lah. Ganti pulak lah. Kodoh pulak lah mana gitu. Nabi katanya inna allaha wada'a anil musafiri. Mana Tuhan meletak turun daripada orang musafir. Syatras salah. Setengah semaya. Dengan mana hopak ka'ak wili dua. Tengah semaya tu. Wasawma anil musafiri. Dan poso daripada orang musafir. Mana tu ia tak poso tak apalah. Kata ke lain. Wa anil murdi'i. Dan daripada orang yang menyusu anak. Wal hubla. Dan mengandung. Orang mengandung saat itu. Takut tak sehat terhadap anak dia kandungnya dia. Maka bolehlah. Dia nak buka. Tapi dia kodoh lah. Mana kodoh. Dengan maknanya syarat benar tu. Tapi ulama kita ada kecek lah. Kalau seorang tino tu duduk main boleh poso seumur kok. Tahun ni beranak boleh poso. Tahun tak payah duduk menyusu anak boleh poso. Tahun tak payah pula beranak pula. Duduk main lah tu kok. Dia kata tak apa lah. Pakai wik muda hai atas dia. Bayar berah. Cepat sehari. Kerana nak kodoh teruk dia lah. Mata boleh poso seumur. Macam kau atas dia. Orang anak rapat tu boleh hadir. Kalau suruh kodoh tak. Nak kodoh kanak. Main bila Ramadhan semua. Tahun ni beranak tak ada apa. Justru. Tak ada apa ni beranak pula. Nak main gila gitu. Tak ada boleh puasa bulan Ramadhan. Pakar gila ke kuasa bayar berah lah mana gitu. Tu kalau siapa tanggal tu. Tuai sendirilah khabar dia kuasa ke tak kuasa. Yang ke sepuluhnya dia katanya. Yang akhir sekalinya. Gulungi mereka yang berhajat bagi menolak kemudaratan. Boleh juga orang ni. Seperti nak melepaskan orang maksum daripada kebakaran dan lemah air. Orang tu budak lemah air. Dia poso. Dia pandai untuk tolong tu. Lepas tu kalau dia poso tak agak lah nak menyelai lagi. Nak cari budak lemah air tu. Tu maka waktu pun dah dibenar juga. Dibenar dia buka. Kadang-kadang wajib. Tu nampak kata tak ada orang lain tu. Nak melepaskan seorang yang maksum ni. Orang molek lah. Rumah terbakar ataupun selai yang panggil
rumah utuh. Payah nak tolong ni tak boleh illa bitaqbit taqawi, malaikat dengan kekuatan dia bil akli washurbi. Boleh tapi dia kena makan kena minum dulu nak tolong kerja ni. Ha mah bab orang rumah utuh nak kena akik barang tu ataupun orang lemah ai dia nak tolong hari ambil tu ataupun rumah terbakar. Dia kata jazalahul fitru, harus bagi seorang tu buka. Bal wajabal fitru hina izin li anna inqadhal ma'sumi minal halakati wajibun. Kadang-kadang kata ada orang lain wajib dia sana itu kena buka. Ah untuk nak tolong orang maksum sana itu wajib satu dia kata. Pahaya ni boleh boleh gratis ke lain pula. Dia pun wajib puasa tapi puasa dia tu wa yalzamuhu qadha'u ma aftara. Ha dia melazimi dia tu qadha apa hak luput tahlia sana itu. Bukan tu qadha pula pula dia buka sana ni. Ha nak ayat atas itulah. Ha, 10 golongan manusia hak sakut dengan bulan Ramadan. Ha, jadi kita pun dapat baca hak mengikut ulama tulis tu cukup sepenuhlah. Ha, 10 jenis manusia ni apa yang kita dengar, insya-Allah kita harap katanya dapat faedah bersama kita. Apabila kita nak amal tu kita sedar dan kita faham walaupun kita tak ingat sosok. Ha, begitulah lebih kurang apa yang kita dapat dengar pada malam ni. Ha, secara salah silap sama kita istighfar. Cukup sekarang ini pada malam ini. Akhir kata subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah.